Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar melakukan penertiban peternakan babi yang berlokasi di tengah Kota Makassar. Meski sempat beradu argumen, pemilik ternak akhirnya siap dipindahkan dan diberi waktu hingga bulan Mei mendatang. Petugas Satpol PP yang melakukan penertiban sempat terlibat adu argumen dengan pemilik peternakan yang menolak ditertibkan sebelum mendapat lokasi yang layak. Meski awalnya menolak, pemilik peternakan akhirnya bersedia dipindahkan, namun diberi waktu hingga bulan Mei mendatang. Penertiban peternakan babi dilakukan lantaran lokasi peternakan yang dekat dengan pemukiman warga dan alasan pencemaran lingkungan. Ada progres yang luar biasa karena sebagian para peternak itu menerima kesepakatan dan menghormati kesepakatan bahwa mereka tidak akan memperluas lagi penjual peternakannya dan tidak akan menambah, bahkan akan menutup peternakan babi tersebut dengan beberapa catatan bahwa mereka harus menjual habis dulu sisa ternak babinya yang jumlahnya kurang lebih 70 ekor. Yang mana sebelumnya mereka telah menjual habis dan merelokasi habis ke beberapa kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi ini